Mas Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat traveler. Salam pengelana semuanya. Pagi ini saya sudah berada di Terminal Poris Pelawat. Ini kita mau hunting ya. Ini ada Mas Bella, nanti kita ngobrol sama Mas Bella. Ini di parkiran belakang ada New Santika Sweet Class, Muji Jaya, kayaknya ini keresanya Extrams. Ada 071 Madura, 073. Nah, hari ini ke Banyuwangi, jadi bareng sama si Pandawa 87 nya Pandawa, ini UHD. Jadi sama-sama UHD nih. Ini squad Damen. Squad Damen di HTS 073 yang viral strobonya kemarin ya. Mana nih krunya lagi? Oh, itu tuh lagi pada nyuci. Yaudah, nanti kita ngobrol nanti ya. Jadi bis ini juga trayek Banyuwangi sama bodinya UHD. Nanti hari ini head to head nih, trayek Banyuwangi 2 Gunung Hatta sama Pandawa 87 menerjunkan armada ultra high deck. Wah, mantap, sama-sama mewah. Udah tau lah ya, mewah banget nih. Di sini ada GTS 081 yang pernah saya coba. Wah, ini ternyata ada manianya Keramat Jati nih. Ambil sepeda dulu. Enggak. Ada Om Rio barusan ya. Ini kayaknya pada makan di belakang. Nah, ini lagi pada ngopok nih. Mas Ian lagi nyuci. Mas Budi. Ada Om Faisal. Ada Mas Tri. Mas Tri Damen. Oh, ini nih. Oh, enggak di center. Mas Ian yang enggak mau di center. Nah, ini sepeda Malang Poris, trayek Malang Poris. Body apa ini? Adi Putro ini. Adi Putro punya Om Rio ya. Adi Chandra. Salam pengelana. Oh, salam pengelana. Makasih Om, makasih. Ini kita nongkrong. Ora. Jadi pengen nongkrong. Iya, musim hujan. Enaknya dari sana ya. Jadi di Gumitirnya siang ya. Ya, kalau dari sana. Kalau dari sini kan masih gelap kan? Kalau ya. Sekarang view-nya enggak keto, wis. Oh, ke ijo ya. Ini ya, apa? Kabut ya. Tadinya mau nyoba hari ini naik Pandawa, balikin naik sampean. Penuh kursi depannya. Aku bilang ke si Jian, "Ji, kursi depannya penuh, mau belakang atau besok tuh Mas Bella tuh berangkat?" Nanti aja katanya. Udah naik. Udahlah, masa belum. Sampean belum? Sampean urung lah. Hah? Naik sepeda ke Malang. Bis ANS single glass dengan bodi New Patriot Morodadi Prima diberangkatkan dari Terminal Poris. Menyapa para YouTuber. Keren, single glass tapi ada sekat ya. Karina double decker tujuan Madura masuk Terminal Poris. Ini GHTS 028 Scania K360 tujuan Madura. Los, gak rewel. Ini kita masih nunggu kedatangan bis Pandawa 87 UHD Transformer ya. Bentar lagi masuk Poris. Ini udah banyak mania yang nunggu nih. Di sini udah banyak mania, bis mania yang nunggu kedatangan bis Pandawa 87.
Bis Gunung Harta GHTS 076 Malang Pantura diberangkatkan. Semoga selamat sampai tujuan. Pak Ali, Pak Mahmud bertugas. Di belakangnya ada bis Gunung Harta double decker, nanti mau masuk ke shelter pemberangkatan. Ya sobat traveler, Mas Bella jalan ke Bondowoso siang ini. Jadi saat ini Bondowoso pakai Scania K410 berangkat menuju Bondowoso. Mas Bella perunya. Jadi teman-teman yang kemarin nanyain Mas Bella kemana nih, Mas Bella bawa GHTS 009 ke Bondowoso. Nah sobat traveler, saya dikasih tape sama Mas Bella, bingkisan dari Bondowoso karena Bondowoso kota tape. Makasih banyak Mas Bella, semoga perjalanan lancar, selamat sampai tujuan. Jalan ke Bondowoso, GHTS 009, Scania K360. Yom, sun yo. Iki krunya ketinggalan. Iki bagi-bagi tape om. Jadi kru Mas Bella bagi-bagi tape. Gak aku yang dapat. Oh iya. Iya. Yo nggih. Ya Mas Bella berangkat menuju Bondowoso. Scania K360. Nah, sobat traveler, di depan kita ini ada bungkusan tape. Tadi saya dikasih sama Mas Bella di Poris. Karena Mas Bella jalan trayek Bondowoso ya. Bondowoso terkenal sama tapenya enak-enak. Nah, ternyata saya dibawain satu bungkus. Ini nih. Wow, mantap baunya aja udah tercium sangat mantap. Nah, tape asli Bondowoso. Terima kasih banyak Mas Bella kirimannya. Semoga Mas Bella selalu lancar perjalanan PP Bondowoso.